pada hari ini kasus ini udah nyampe ke Ibu Menteri Sosial, makanya kami ditugaskan untuk membawa ke RSUD dan rencana ke depan Ibu Savitri rencananya setelah perawatan di RSUD Indramayu akan kami rehabilitasi di Sentra Palamarta, yaitu Sentra Palamarta di bawah salah satu UPT Kementerian Sosial menangani ODGJ, tapi sekarang ini udah multi layanan, jadi tidak ODGJ aja. Tuh, rumah kosong itu udah lama, karena selama ini tidak ada laporan dari pihak keluarganya. Pihak keluarga ini selama ini menutup, menutup diri, tidak memberitahukan kepada kami pemerintah desa Singaraja, apalagi kepada dinas kesehatan, petugas kesehatan tidak pernah. Dan kami dari pihak desa juga apa yang dibutuhkan, kami siap mendukung, mensupport dari pemerintah desa. Dan ini lanjutannya akan dibuatkan BPJS insya Allah. Sementara ini karena proses BPJS CBI masih dalam proses, kita pakai BPJS pernah bayar dulu. Insya Allah saya yang bayar.